Amanda Manopo tidak memfollow siapapun di Instagram. Ia punya alasan di balik keputusan tersebut. Amanda mengaku tidak ingin menjadi orang ribet. Jadi, agar pikirannya tidak terbebani, ia memilih untuk tidak memfollow satu orang pun. "Saya nggak ikutin siapapun karena saya nggak mau ribet," kata Amanda Manopo ditemui di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan kemarin. Amanda Manopo kemudian bicara soal kegiatan barunya di TikTok. Di sana ia mengaku hanya mengikuti tren. "Saya ya sudah gitu aja, seru-seruan," kata Amanda Manopo. "Saya juga baru main TikTok, ada under management yang ngaturin. Saya hanya siapin kebutuhan saya saja," lanjutnya. Wanita yang kini berusia 23 tahun itu ini sedang menjalani kegiatan promosinya film terbaru Kupu-Kupu Kertas, arahan sutradara Emil Heradi. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pemain film dan sinetron Amanda Manopo belakangan semakin disorot publik setelah aktif mengunggah video di akun TikTok miliknya. Tak sedikit warganet memuji penampilan Amanda Manopo yang dinilai semakin cantik semenjak ia hengkang dari Ikatan Cinta. Memang Amanda Manopo tampak lebih segar dalam video-video terbaru yang diunggahnya di TikTok. Akibat pengambilannya itu, Amanda Manopo sempat dibudik melakukan operasi plastik, namun kabar itu dibantah oleh Amanda Manopo. Belak-belakan Amanda Manopo mengungkap hal apa saja yang ia lakukan untuk merawat tubuhnya. Amanda Manopo mengaku menjaga asupan makanan dan rutin berolahraga sebagai salah satu rahasianya. Hal itu disampaikannya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. "Enggak sih, aku ada olahraga, kayak lari," ucap Amanda Manopo. Amanda Manopo mengatakan makanan yang dikonsumsinya diduga berpengaruh besar ke penampilannya saat ini. Ia juga rutin mengkonsumsi vitamin agar kulitnya tampak sehat. "Aku juga jaga makanan, vitamin juga diatur," tambahnya. Di sisi lain, untuk urusan riasan wajah, Amanda Manopo mengaku tidak terlalu suka make up dengan tampilan bold dan kuat. Ia bahkan jarang memakai riasan wajah karena dianggap repot. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Amanda Manopo tidak mau follow siapapun di Instagram. Ia punya alasan di balik keputusan tersebut. Amanda mengaku tidak ingin menjadi orang ribet. Jadi, agar pikirannya tidak terbebani, ia memilih untuk tidak memfollow satu orang pun. "Saya nggak ikutin siapapun karena saya nggak mau ribet," kata Amanda Manopo ditemui di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan kemarin. Amanda Manopo kemudian bicara soal kegiatan barunya di TikTok. Di sana ia mengaku hanya mengikuti tren. "Saya ya sudah gitu aja, seru-seruan," kata Amanda Manopo. "Saya juga baru main TikTok, ada under management yang ngaturin. Saya hanya siapin kebutuhan saya saja," lanjutnya. Wanita yang kini berusia 23 tahun itu ini sedang menjalani kegiatan promosinya film terbaru Kupu-Kupu Kertas, arahan sutradara Emil Heradi. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pemain film dan sinetron Amanda Manopo
belakangan semakin disorot publik setelah aktif mengunggah video di akun TikTok miliknya. Tak sedikit warganet memuji penampilan Amanda Manopo yang dinilai semakin cantik semenjak ia hengkang dari Ikatan Cinta. Memang Amanda Manopo tampak lebih segar dalam video-video terbaru yang diunggahnya di TikTok. Akibat penampilannya itu, Amanda Manopo sempat dituding melakukan operasi plastik, namun kabar itu dibantah oleh Amanda Manopo. Belak-belakan Amanda Manopo mengumumkan hal apa saja yang ia lakukan untuk merawat tubuhnya. Amanda Manopo mengaku menjaga asupan makanan dan rutin berolahraga sebagai salah satu rahasianya. Hal itu disampaikannya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. "Enggak sih, aku ada olahraga, kayak lari," ucap Amanda Manopo. Amanda Manopo mengatakan makanan yang dikonsumsinya diduga berpengaruh besar ke penampilannya saat ini. Ia juga rutin mengkonsumsi vitamin agar kulitnya tampak sehat. "Aku juga jaga makanan, vitamin juga diatur," tambahnya. Di sisi lain, untuk urusan riasan wajah, Amanda Manopo mengaku tidak terlalu suka make up dengan tampilan bold dan kuat. Ia bahkan jarang memakai riasan wajah karena dianggap repot.